Nah, kenapa kok perempuan semua? Lah ini kan laki-laki sekitar jam 5. Oh. Itu enggak dikasih makan. Enggak usah. Jadi cuma sore aja. Sore sekitar jam 3. Nah, enggak usah minta-minta. Nah, itu kalau enggak percaya itu coba, yang laki-laki. Coba yang mana, Pak? Ya ini. Sini, Dik. Nih. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam di seluruh Nusantara, sebangsa setanah air. Salam ngarit. Oke, okay. Salam Kontes Mendo. Oke, okay. Kita ribut. Kalian Bapak ribut ini. Oh, Pak Ribut. Namanya Pak Ribut ya, Pak ya? Nggih, asli Pak Ribut Sanyoto. Kalau alamatnya mana sih kita? Sini Banu niki di alamat di Bandar Anuko Bandar Lampung, Sribawono Mas. Ngoten Lampung Timur. Lampung Timur. Terpape Mas Ribut ning mbenten nggih ngaren betul sepeda niku amit mawon. Oh, nggih pakai sepeda. Nggih, pakai sepeda mboten motor. Dan nah, niku rezeki Mas Ribut niku nggih mantap. Mengke mendo niki lek ajeng 5 bulan gasal bulan dipethot mengke ajeng tiang padus Mas. Modele mengke disukane kita sekitar 3 jutaan ke atas nggih monggo kersa mawon nek purun. Lah mboten purun Mas Ribut nggih. Monggo mundur. Ngoten lho Mas Ribut nggih ulet Pak nggih. Nggih monggo mawon niki kan mendone sae-sae mulus-mulus. Dele kulit-kulit niku mboten tumbas mboten Mas. Padane kulit sing ayu-ayu mengke sukane mendo kan mantap Mas. Dari Pak Ribut sendiri apa ya kok bisa kambingnya bagus-bagus kayak gini? Gimana caranya Pak apa dari ya, sekitar itu gimana? Satu pakan ini rumput yang bagus Mas. Kedatelan itu di ini pakane Menda ini kambing Mas biar mantap. Mendanya itu agaknya susunya itu biar bersih Mas. Biar enggak reseh gitu barangkali itu. Oh. Nah, banyak vitamin. Mendo Pak Ribut itu Mas. Itu. Pak udah berapa lama Pak ternak? Ini ternaknya ini sekitar 3 tahun Mas. Oh, udah 3 tahun. Iya, yang besar gede ini kemarin beli 24 diturunin. Jadi ini 24 lagi gitu. Di sini barusan 2 tahun bandotnya itu Mas. Suruh pajekan itu ya kok sekitar jam 5 itu kok laki-laki semua. Wih, mantap Pak Ribut ini. Nah, ini di mana Mbak Ribut? Ya, kamu diam aja nah, sayang. Kamu itu kontaknya di mana? Nanti kalau ada rezeki pinjam itu kambing, kasih uang lah apa rumput satu bongkok itu. Mantap Pak Ribut, ya, mantap. Kalau enggak laki-laki enggak perempuan ah, potong leher saya ini kalau enggak mau gitu. Oh, jadi untuk beranak laki-laki jantan itu ada triknya Pak, ada waktunya untuk ada kawin. Sekitar jam 5 Om. Itu jadinya mantap gitu. Nah, kalau yang dikawinkan sore jantan itu udah ada belum yang di sini udah apa terbukti gitu? Ini positif. Ini. Iya, ini. Yang itu yang laki-laki Om tadi yang ngontes tadi yang moto itu laki-laki. Ini dua kan anaknya Pak ya. Jantan ya. Juga semua. Iya, semua laki-laki semua Om. Oh. Itu kan mantap gitu. Nah, itu kalau enggak percaya itu coba, yang laki-laki. Coba yang mana Pak? Ya ini. Sini Dik. Nih. Nih, saya ambil rumput dulu ya. Oh iya. Ya, biar enak Mas. Oh. Oh, ternyata ini dua juga memang benar-benar nih, teman-teman. Ini yang laki-laki ini agak. Ini agak berapa bulan, berapa hari loh. Ini 16 hari loh Mas. Baru 16 hari ya. Iya, Pak. Iya ini yang bagus-bagus. Ini dua ini jantan juga Pak. Iya Om ini. Gitu kan mantap tuh. Lihat itu. Lah itu. Oh. Nah, totongnya itu. Nah. Itu makannya langsing. Perutnya itu mantap, airnya susu itu langsing Om gitu. Gitu. Jadi kok bisa sih Pak apa? Mengawinkan sore kok bisa jantan gitu. Ya kira-kira itu Pak Ribut itu udah 3 tahun loh ternak kambing kayak gini. Nah, nanti Pak Ribut itu kalau sudah 16 17 dijual kalau yang mau. Harganya berapa Pak kemarin itu yang jantan itu? 45. 4.500.000 ya. Dia itu mau. Lah kenapa? Nyesal dia penasaran. Ya biarin nih uangnya. Lah uangnya berapa? 4 juta kok semua gambar semua merah-merah semua Om. Oh, mantap. Gitu. Semangat. Oh, jadi pacekannya yang mana? Yang ini, Pak? Yang ini. Oh. Ya yang ganteng kayak gini. Ah, gitu. Berarti yang udah pada beranak turunannya ini. Wah, banyak. Oh. Banyak ini. Pertanyaannya ini oh, laki-laki ini juga ya, anaknya iya yang... anaknya yang ibunya
ini gitu. Itu Om. Kayak gitu. Nah, ini Pak Ribut. Ya, mana-mana. Kayak gini. Ini anakannya ini usia berapa ini yang ini? 5 bulan. 5 bulan. Ya, ke atas sedikit. Itu indukannya udah dikawinkan belum? Oh, ya belum loh sayang. Belum. Oh. Ibunya belum minta. Nanti kalau minta-minta marah ini. Lah kenapa? Belum puas dia itu. Itu belum minta jodoh sama kambing yang laki-laki. Saya nggak mau. Kenapa? Nanti marah-marah, itu marah-marah yang laki-lakinya. Itu. Oh, jadi anakannya apa? Di mana pertenaan? Ini indukannya ini nunggu birahi dulu baru dikawinkan. Iya, itu sekitar 5 bulan ngancik nanti. Ya itu setelnya sama laki-laki itu jam sekitar jam 5 keturun. Lah kenapa Pak Ibu kalau kamu bilang kok sama Om sama ini? Ya kan saya nggak enak nanti bohong. Nah ini laki-laki semua. Laki-laki dua laki-laki semua. Iya, itu ganteng-ganteng kemarin itu gini Om. Dipajekin berapa juta loh? 12, 1.200.000. Nah itu gabrukannya dua kali itu 2.400.000. Mantap Pak Ridho, senang gitu. Ya jangan sayang, kalau ini dijual gitu. Kalau enak punya peternakan itu, anak sekolah SMA, dekat. Pak Ridho nggak pusing. Nah kenapa dijual? Kontes kemana Mas Andri? Karang, apa ke Jogja? Bisa. Kalau kambingnya bandot itu dijual jadi 3 juta, mantap, Dri. Bahasanya, Dri. Kejutan, Dri. Sayang. Itu, Mas. Kan, kalem aja. Itu motornya sepeda, tuh. Oh, motornya sepeda, jadi, tuh. Jadi, pakai sepeda, iya, Bapak. Iya, Bapak itu tuh pakai sepeda. Nggak pakai motor. Ya, ini motornya, ini. Sepedanya, ini. Nih. Setiap hari. Setiap hari, tuh. Dua hari sekali. Ibu, bawa. Ini kulitnya ini, Om. Oh, gitu. Ibunya bawa. Kulit ini dari kebun apa dari? Dari lapak. Dari lapak singkong? Iya, lapak singkong. Nanti bawa turun. Ibu jam 2 jam pulang. Ini bersih. Beli nggak Pak ini Pak? Enggak, nu sayang. Enggak beli Pak. Enggak beli. Tapi ini mantap. Kalau lihat-lihat itu. Makannya apa lo masih ibu? Ya kayak gini lo sayang. Gitu. Oh, jadi ini dibersihkan. Kan iya. Kulitnya. Iya ini biar nanti biar mantap. Biar mantap. Nanti susunya biar. Air susunya biar banyak. Iya, bagus gitu. Nanti kalau Pak Ribu cari rumput, gak banyak-banyak. Cari yang bagus gitu carinya. Oh, itu tuh kambingnya gitu. Berapa bulan itu, berapa kali. Ini sekitar 17 ini. 17 bulan ini. Gitu. Ditawar kemarin 2 juta. Saya, 2 juta. Wah, turun. Wah, kenapa kok dijual semua 4 juta? Nah, saya turun 1, jadinya kemarin itu 29. Hampir 3 juta. Jadinya 2.900.000. Nah, kemarin ini tawarin besar itu Om. Itu 33. Janganlah kemana nanti kalau pinjam pajekan ini saya malu. Gitu. Lagi nih. Iya, bagus-bagus. Ini jantan semua. Iya, jantan semua. Nah, kalau ini masih nyusu apa udah disapih? Udah sapi ini. Tapi masih dicampur. Iya, kenapa ribut itu teriak-teriak ibunya. Oh, sama kalau, anaknya. Kalau dipisah teriak-teriak. Iya, gitu. Saya malu sama tetangga itu. Iya. Waduh, pusing saya. Saya taruh ini laki-laki semua, Bu. Sama anaknya enggak apa-apa lho, Pak. Nanti brengsek gitu nanti ya. Enggak apa-apa, sayang, gitu. Tapi kalau misalnya belum minta kayak gini, Pak ya. Ya. Tapi dikawinkan sama pejantan dicampur kayak gitu. Itu jadi enggak? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Enggak jadi, sayang gitu. Kenapa? Dia marah itu belum jadi, belum positif barangnya itu. Barangnya yang perempuan itu belum positif. Nah nanti kalau minta yang perempuan itu Om, minta-minta. Tandanya gimana kalau misalnya? Mbe. Waduh, brengsek temen ini saya marah gitu. Nah ini turunin, Mak, kenapa ibunya minta ini kawin gitu barangkali. Ya. Nah kasihin Om jam 5 turun ya. Ya ibu itu kemarin yang perempuan itu marah-marah begini. Wah kayak mau bohong. Kenapa? Baru nawiin itu. Laki-laki itu sore sekitar jam 5 turun. Biar enak laki-laki itu. Nah itu jam masuk. 5, jam 5 ke atas. Iya, itu. Jadi jam 5 sore kan iya, ya? Iya, sore nanti kalau mau itu mau dekat yang masuk itu setelnya itu masuk gitu loh. Dikawinin sama ambilnya mantap itu. Dia itu mau nanti kena jadi 5 kali 4 lagi kan dia marem gitu. Laki-lakinya sama perempuan marem Om.
itu jadi gitu. Nanti kalau 2-1 bulan itu sudah klimis wetengnya itu. Oh, tanda-tandanya udah kena, udah jadi gitu. Iya. 1 bulan udah kelihatan itu, Pak. Ya udah, no sayang lah itu, tuh yang merah itu. Itu udah posisi bunting sekarang. Iya, 2 bulan. 2 bulan. Oh, iya, coba. Gitu, ini. Oh, jadi kalau untuk cirinya yang udah jadi, iya, hamil itu bagus, cantik. Nah, itu badannya Om. Tuh. Cantik dia. Cantik. Iya. Gitu. Bulunya. Iya, udah enggak ada, bulunya enggak ada. Yang kotoran itu bersih sekarang. Oh, kotoran bulunya enggak ada. Enggak ada. Jilat. Iya, sehat. Barangkali itu naik lagi gitu. Jadi berapa? Pak Ribut, 2 bulan hamil ini saya. 2 bulan. Ya, ditawarin berapa kemarin? 17. Jangan. Biar di kandang dulu. Saya enggak minta uang, sayang. Itu yang mau beli. Itu ruwet namanya Pak Ribut. Belum, sayang. Nanti kalau udah dipetot, nanti dikasihkan berapa mintanya gitu. 2 kali lipat nanti jadi 3 juta. Satu ekor itu 15. Nah, 1.500.000 sayang gitu. Sama laki-laki gimana, berani enggak itu sama pacakan ini? Ini dulu pacakannya beli apa peranakan ini sendiri, beli ya, beli 24 dituruni 50 jadinya 24 ya. Digendong di sini, digendong sama pelantiknya itu. Waduh, saya nggak punya uang, Dek. Nanti saya sama tanya sama ibu. Yo, ada Pak, ini Pak 24. Ya udah, salaman pelantik. Nah, nanti kalau di sini cocok laki-laki, pelantik tergila-gila, Om. Lah kenapa kok anaknya laki-laki? Yang marahin ini ibu gini. Pagi saya marah-marah, ibu gini marah-marah. Lah kenapa kok perempuan semua? Kemarin tuh ayahnya ini, kakaknya laki-laki, jadi 29. Satu ekor itu mantap, pandanan setengah hektar itu. Kenapa Pak Ribut? Jagung barangkali. Gitu. Nah, dari Pak Ribut sendiri kok bisa senang tertarik sama ternak kambing, kenapa itu? Ya itu kan jodohnya itu. Jodohnya kambing itu kemarin merah. Merah itu ibu kemarin itu ada yang jual ya. Ibu itu gini, Om, mandi itu saya sentak-sentak, ayo nanti cepat diambil orang gitu. Itu ya udah berapa? Ah, gini Pak Ribut, ini kalau nggak salah 16 lah. Alah, nggak punya uang, turun. Nah, itu jadinya 15. Ya salaman, yakin gitu. Zaman kemarin itu kan uang dikit. Ya, jadi berapa ini laki-laki semua sama perempuan? 660. Lah gak, kalau 6 itu males. 600. Salaman, jadi ya ibunya saya ambil, gendong itu kambingnya sama ibunya itu, mantap itu. Nah, ini kadang Bapak Ribut ini servis barangkali, dibiarin yang bagus semua itu. Makanya apa Pak Ribut? Ya itu nggak pasti, kadang-kadang rumput, dong singkong, kulit itu dibersih biar susunya ini loh, Om, biar enak. Susunya ini loh. Pengaruh dari kulit singkong itu? Udah, dia ketat, enggak teriak-teriak itu enggak. Sekitar jam 3 Pak Ribut cariin pakan ini, kasih ini di sini, itu nanti ambil uyah, duduk sama itu air, kebiuran di sini. Nah, biar ngapa itu? Dia kan biar gizi, ya mantap, dia biar segar. Wah, kalau kasih bawang Om diulek itu, wah, der barangkali. Ini enggak ada, rapen ini enggak ada. Enggak ada, mantap gitu. Tapi semua rapen. Oh, iya, ya. Ini enggak ada ini semua ini. Gitu, saya senang. Nah, kenapa Pak Ribut? Ya, sinung lah barangkali. Sinung ya? Ya. Makanya berapa kali, Pak? Bahkan 1 kali itu jam 3 mulai Pak Ribut. Pagi enggak dikasih, Pak? Enggak usah. Nanti mendak teriak-teriak. Ngomel, kambing Bapak Ribut itu. Nanti kalau jam 3 mulai kentongan ini, yang mana kayak yang kecil apa yang besar itu cariin itu kulitnya, rumput kulitnya itu ya taruh ke atas. Nanti kalau ada rumput nanti kasih, baru dikasih nyusul. Ya kalau teriak-teriak diam, itu pulang sini, kenapa kok teriak-teriak? Aduh, geser biar enak deh itu. Pagi itu nggak dikasih makan? Nggak usah. Jadi cuma sore aja? Sore, sekitar jam 3. Nah, nggak usah minta-minta dia tuh. Cerewet nanti kalau beduk kasih, jam 4 kasih. Pusing, apalah Pak Ribut itu. Iya. Terima kasih Pak Ribut ya. Sudah berbagi pengalaman ternak kambingnya jenengan. Iya. Iya, nggak pusing motornya tuh.
Tuh lihat yang motornya Pak Rifut tuh. Jual lah buat beli motor Pak. Ya sabar dulu. Apa enggak bisa buat beberapa motor Pak? Ya bisa kalau gitu tuh bisa, ibunya tuh bisa dua kali lipatan, Pak Rifut punya dua. Itu pega buat kerja, buat cari rumput kambing ini. Itu kulitnya itu ayah Rifut itu pakai sepeda nanti buat dari sekarung, barangkali kan enak gitu, nggak pusing, baru pun nggak pusing. Diam, besok kalau jualan lagi, kelulus ke Jogja, jualan 2, wah 3 juta ini, 2 juta, 400 sekom. Oke, gitu. Terima kasih Pak. Ya,